semua warga Berau mungkin sudah mengenal sosok Haji Abidin Shah selaku pemilik PT Sungai Berlian Bakti. Namun, apakah ada yang mengetahui kalau ternyata sosok pria dermawan ini secara diam-diam sedang mengerjakan proyek prestisius yang sungguh luar biasa? Proyek tersebut adalah membangun objek wisata baru di atas lahan seluas 700 hektar yang bertempat di Mayang Mangurai, Teluk Bayur. Di atas areal ini, Haji Abidin membangun flying fox, budidaya sapi, budidaya perikanan, perkebunan, pertanian, bahkan menembuskan jalan darat menuju makam keramat Datuk Panaik. Tentu saja untuk membangun semua ini, Haji Abidin juga memerlukan campur tangan pemerintah yang memang bukan merupakan kewenangan pengusaha. Kewenangan pemerintah yang diperlukan Haji Abidin tersebut utamanya adalah penyediaan infrastruktur jalan aspal. Memang selama ini Haji Abidin sudah membuka jalannya dan pengerasannya, tinggal pengaspalannya saja yang memang belum dilakukan. Jalan ini juga sangat bermanfaat bagi keberadaan PLTU Teluk Bayur yang kebetulan berada bersebelahan dengan lokasi Haji Abidin. Lalu seperti apa objek wisata yang dibangun Haji Abidin dan kenapa Haji Abidin akhirnya membangun objek wisata ini dalam rangka membantu Berau? Saudara, saksikan liputannya. Pak Haji, saya jujur bersyukur sekali bisa masuk ke dalam sini ya, di perkebunan milik Pak Haji. Pak Haji dalam penyampaian ke saya ngajak saya ke kebun. Tapi begitu saya ke sini, jujur saya takjub. Pertama, alamnya luar biasa, luas. Kemudian memang melihat potensi yang ada ini tampaknya memang bakal bisa dikembangkan luar biasa ini. Kalau Pak Haji sendiri ada rencana kah alam kebun milik Pak Haji ini akan dikelola untuk umum atau memang Haji mau nikmatin sendiri? Silakan, Ji. Ya, memang saya membuatnya kan tahapan. Ada beberapa tahapan. Tujuannya sih saya buatnya adalah pertanian, peternakan, perkebunan. Akhir daripada itu pasti nanti ke pariwisata. Saya sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi wacana pariwisata itu yang pertama kali saya harapkan terlibatan pemerintah. Utamanya tuh untuk jalan dulu ya. Nah, setelah jalan ini terbentuk bahkan aspal, nah ini saya langsung wacana pariwisata. Nah, pariwisata itu ada beberapa yang saya inginkan. Pertama, di sini pemancingan, saya bikinkan kolam renang, mungkin seperti kolam renang kayak waterboom itu. Enggak, kolam renang sendiri untuk anak-anak, okay. Waterboom nanti sendiri. Wacana saya. Terus saya nembuskan di situ, kan saya lihat beberapa kali saya pernah ke keramat. Keramat, makam keramat yang ada di pinggir sungai. Iya. Oh, ini tembus. Tembus. Oh. Saya udah ukur kurang lebih 420 meter. Nah. Artinya dari lokasi ini ke makam keramat bisa ditembuskan 420 meter lewat darat berarti. Lewat darat. Jadi wah, rencana kita buat jembatan. Jadi
jembatan itu ukurannya kurang lebih sih 1 meter kali 840. Karena saya letter U, saya buat nanti letter U. Mutar. Jadi kiri kanan itu kan hutan. Nah disitulah sambil saya membuat jalan di Keramat, orang bisa menikmati dengan alam hutannya itu. Nah, itulah saya bilang nanti menjadi pariwisata. Oke. Artinya di sini kalau dari gambaran Pak Haji, pariwisata yang dimaksud tuh komplit ya. Ada pariwisata religi ke Keramat, wisata alam bisa, anak-anak juga bisa, pemancingan juga bisa gitu. Tapi tadi saya lihat juga ada potensi untuk apa namanya? Kalau ngeliat alam kan banyak permainan yang bisa dibuat nih, misalnya flying fox, macam segala macam. Arahnya ke situ juga enggak? Ke sana. Saya mau buat ya sebagus mungkin lah ya, karena pertama saya lihat Brau ini kan untuk hiburan kan hampir tidak ada. Nah, jadi rencana saya untuk umum. Okay. Tapi tidak terlepas daripada dukungan pemerintah daerah. Itu kenapa? Sekarang kan di Brau ini kan hanya derawan yang diandalkan kita, laut kita. Nah, saya mencoba daratan dan sungainya itu di sini gitu. Oh, gitu. Maksudnya angkutan ke derawannya? Ya, angkutan kita mau buatkan maupun laut dan darat nanti. Untuk ke derawan. Ke derawan. Dari sini? Iya. Wah, luar biasa tuh kalau. Nah, itulah kita minta dukungan oleh pemerintah daerah, khususnya di pariwisatanya nanti bisa kita bersama. Oke. Artinya kan wisatawan yang dari luar ketika ke sini menikmatin di sini, mau ke derawan juga, fasilitas sudah tersedia juga. Saya siapkan. Oh, alhamdulillah. Saya siapkan laut dan darat, cuma tidak termasuk pesawat. Oh, kalau begitu nanti ini bakal jadi salah satu aset daerah dong. Loh, iya. Kalau memang bisa dikelola dengan baik. Harapan saya itu, jadi pemerintah daerah punya kebanggaan bahwa kita pun di wilayah Kabupaten Brau, khususnya Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, mempunyai wisata andalan. Oke. Tinggal yang dibutuhkan adalah bagaimana akses jalan itu bisa pemerintah bisa turun tangan membantu lah ya. Iya, harapan saya itu. Harapan besar saya. Kenapa? Kalau pemerintah membantu pengaspalan, saya tidak usah di dalam tempat saya, cukup jalan dari pinggir jalan umum sampai masuk ke tempat saya. Oke. Itu nanti ketika nanti ini dibuka untuk umum, selain Pak Haji menyiapkan fasilitas rekreasi baru yang lengkap bagi keluarga di sini, tentunya pemerintah juga harusnya dapat manfaat dong. Misalnya dari untuk PAD-nya pemerintah, boleh dong nanti pemerintah turun memungut PAD-nya ya? Oh iya. Dari tiket masuk misalnya? Pasti Pak. Kita pasti, itu yang maksud saya tadi, kerjasama dengan pemerintah daerah, ada masukan dari pemerintah daerah. Oh begitu. Oke, baik kalau begitu. Kapan rencana, Ji? Saya berharap nih kalau bisa pemerintah segera melirik daripada jalan, saya bisa segera juga saya laksanakan. Oke. Saya juga tadi ngelihat pada saat keliling ke lokasi tempat Pak Haji ini, ada satu yang menarik sekali bagi saya. Ada aktivitas perikanan, di mana di perikanan itu saya lihat betul-betul dari nol pembibitannya dilakukan di situ, sampai pembesaran, sampai akhirnya bisa dibudidayakan. Bahkan luar biasanya hasilnya itu bukan untuk Pak Haji, hasilnya juga untuk lagi-lagi membantu beramal bagi anak-anak yatim piatu. Hasilnya itu, kok Pak Haji sampai bisa mikirkan sejauh itu, Pak Haji? Jadi begini cerita kalau bicara perikanan. Karena kalau kita mau beternak ikan, kita mesti bisa menciptakan untuk penetasan. Oke. Kedua, untuk pakannya. Oke. Nah, ternyata setelah saya bicara-bicara teman, ada yang tahu bisa penetasan. Terus ini mau menciptakan pakan. Nah, saya berangkatkan lah. Saya kasih uang, berangkat bawa ke sini. Dari mana itu? Dari Cianjur, Jawa Barat. Oh, ahlinya? Ahlinya. Oke. Nah, sekarang mereka ada di sini. Setelah di sini saya tanya,
apa pekerjaan selama ini ternyata mengurusin anak yatim piatu. Wah, jadi saya bilang sudah begini aja Pak Ustadz, saya kasih modal, kau peliharain ikan ini, berhasil kau jual, kau untuk membiayain anak yatim piatu. Subhanallah. Oke, gitu. Oke. Selain itu juga, tadi selain ikan, saya juga tertarik begitu masuk ke lokasi disambut ribuan ekor sapi. Itu usaha peternakan sapi ini untuk komersil atau seperti apa saat ini? Kedepannya sih komersil, tapi sebenarnya sapi ini sekolahnya cukup besar. Jadi saya dari berapa ratus itu gagal sempat sisa 40 ekor sapi. Saya hampir frustasi juga. Ternyata saya bilang ngurus ternak sapi ini tidak semudah yang saya bayangkan. Okay. Karena saya kan tidak sekolah di sapi. Akhirnya saya lihat, saya buka handphone di mana peternakan sapi, oh ternyata di Australia. Berangkat setelah saya ke Australia. Begitu saya ke Australia, lihat-lihat kandang, cara peternakan begini-begini, saya balik ke Indonesia. Sekarang saya buat. Jadi sekarang posisi sapinya dari 40 ekor bisa sudah mungkin sekarang 200 lebih. Oh, sudah berhasil. Sudah bagus sekarang. Dan saya yakin akan besar. Makanya mungkin nanti saya tambah. Kira-kira mungkin 200 ekor betina. Jadi kira-kira per tahunnya kan satu sapi kan satu ekor. Jadi kira-kira kalau 300-400 ekor kan 400 sapi. Nah, itu berkembangnya. Berkembang. Titik nanti dikomersilkannya kapan? Nunggu berapa ekor? Ribu mungkin. Oh, nunggu ribu dulu ya. Jadi sekarang pembiakan aja ya. Artinya nanti kalau nanti sampai di sini dibuka tempat wisata, sampai pun bicara wisata sapi dan edukasi belajar sapi boleh juga dong. Boleh. Itu tujuan saya. Jadi nanti seperti di sini ada sekolah peternakan bisa prakteknya di sini. Pertaniannya ada, kita perikanannya juga ada. Itu harapan kita ke depan. Oke, baik kalau begitu. Tinggal bagaimana kapus-kapus yang ada, stiper misalnya, yang bisa memanfaatkan dan kawan-kawan yang ada di sini. Tapi baik. Itu lagi Pak, sekali lagi harus juga didukung oleh pemerintah daerah. Oke, siap. Harapan kita, ya semoga lah pemerintah daerah nanti bisa, kalau Bapak tayangkan kan dia bisa melihat tayangan Bapak, ya saya berharap itu. Oke, siap. Karena kan tidak mungkin Bapak selaku pengusaha, selaku masyarakat, sudah siapin fasilitas, siapin semua, tidak mungkin pula pemerintah yang kewenangannya jalankan kewenangan pemerintah, tidak mungkin Bapak juga yang turun tangan kan. Ya, wajar kalau pemerintah juga harus turun tangan menjalankan kewenangannya. Baik kalau begitu Pak Haji, semoga pemerintah kita bisa melihat bahwa apa yang Pak Haji cita-citakan ini adalah untuk kebaikan Berau sendiri, supaya kita juga nambah tempat rekreasi yang lengkap sekaligus membantu wisata bahari yang sedang Pulau Derawan ya. Karena Pak Haji juga akan siapkan fasilitas baik angkutan darat maupun sungai nanti. Selain wisata untuk keramat tadi. Baik, makasih Pak Haji, semoga sukses. Iya, makasih. Online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com media online selalu membangun lewat berita, informasi dan